Sebentar lagi, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual merasmikan Perhimpunan Agong Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO di Dewan Merdeka. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini, kita langsung bersama Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Silakan. Terima kasih Ramzan dan Yanti di Serbentas. Ya, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dijadualkan merasmikan mesyuarat pemuda, wanita dan puteri pada malam ini. Beliau dijadualkan menyampaikan ucapan perasmian sekitar jam 9.15 malam ini di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia di sini hari ini. Kemungkinan antara perkara yang mungkin bakal disentuh oleh Timbalan Presiden UMNO ini ialah tentunya antara kerjasama UMNO dengan parti-parti politik lain yang membentuk kerajaan perpaduan ketika ini. Selain itu, ucapannya mungkin terarah kepada persediaan UMNO untuk menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri yang dijangka berlaku pada dalam masa terdekat ini. Tentunya intipati ucapan beliau ini akan menjadi panduan kepada ketiga-tiga perwakilan pemuda, wanita dan puteri. Media sebelum ini melaporkan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh membuat keputusan tidak menjemput wakil mana-mana parti ke Perhimpunan Pemuda UMNO sepenepau 2023 ini. Antara alasannya ialah ia mungkin menjadi medan kepada UMNO sendiri untuk memperjelas, meluah dan memperbetulkan apa yang menjadi tanda tanya dalam kalangan adik-beradik UMNO. Dan untuk pada perhimpunan kali ini dijangka menyaksikan kehadiran 6,341 perwakilan sayap daripada 191 bahagian merangkumi 1,159 perwakilan wanita, 1,160 orang pemuda dan 1,134 perwakilan puteri. Power 2023 juga menyaksikan jumlah perwakilan dan pemerhati semakin bertambah apabila ketua penerangan parti bahagian dan sayap dipilih secara automatik untuk menjadi perwakilan. Dan ketika ini situasi di Dewan Merdeka ini, para perwakilan pemuda, wanita dan puteri masih lagi menanti kehadiran pimpinan tertinggi termasuk Timbalan Presiden UMNO sendiri untuk merasmikan perhimpunan ketiga-tiga sayap parti ini. Mereka dilihat ketika ini sedang memasuki Dewan Merdeka di WTC ini. Saya fikir untuk waktu ini sahaja dulu perkembangan saya dari WTC. Kita kembali ke Serbentas. Baik, terima kasih Fahmi langsung dari WTC.